Gubernur Jawa Barat, Pangdam Tiga Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, serta Kejati Jawa Barat, Antukna Ilubiung, Dina Hambalan, Munggaran Uji Klinis Vaksin Sinovac di Poskesmas Garuda Poe Salasa Berang 25 Agustus 2020. Eta kegiatan mangrupa uji klinis vaksin COVID-19 anu diwawagan ku warga genepan sejenak. Pangdam Tiga Siliwangi sarta Kapolda Jawa Barat nepi tiheula di Puskesmas Garuda Poe Salasa Berang 25 Agustus 2020 keur ngalakonan hambalan munggaran uji klinis anti COVID-19. Heuleuh ti harita Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nepi di Puskesmas Garuda dibarengan ku garwana. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dirina dites swab sarta dites kesehatan sejena minangka hambalan awal uji klinis vaksin Sinovac. Ridwan Kamil ngembohan dirina bebarengan jeung Kapolda Pangdam Tirta Kajati Jawa Barat ngalakonan hambalan munggaran uji klinis vaksin COVID-19 di bebagan ku warga genepan sejena. Masih cek Ridwan Kamil, eta uji klinis vaksin teh bakal dipaju dina 5 hambalan. Ari dina hambalan kedua, upama hasil swab tesna negatif, dirina bakal datang deui ka Puskesmas Garuda poe Jumat 28 Agustus 2020 keur disuntik vaksin Sinovac atau placebo. Ridwan Kamil miharap eta vaksin teh dicindekeun aman. Kukituna, pandemi COVID-19 bisa sagancangna ilang musna. Bersama Kapolda Jawa Barat, bersama Pangdam Tiga Siliwangi, dan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi hadir di Puskesmas Garuda di Kota Bandung sebagai salah satu tempat pengetesan tes vaksin COVID-19 dari sekian tempat yang resmi digunakan untuk tempat pengetesan. Hari ini kami diberi penjelasan bahwa proses tes vaksin ini ada 5 kunjungan, ya. Ini adalah kunjungan pertama dari 5 kunjungan yang akan kami lakukan sampai 6 bulan ke depan. Istilahnya V0, kira-kira begitu, ya. Nah, dalam kunjungan pertama ini, prosedurnya adalah utamanya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa kami bisa lolos masuk ke tahap kedua atau istilahnya di V1 yang akan dilaksanakan 3 hari dari sekarang. Ridwan Kamil nyindekeun meh 2000-an warga dalaftar keur disuntik vaksin Sinovac. Tapi anu kapilih ukur 1600-an sarta henteu sakumna disuntik vaksin Sinovac, dumeh aya oge anu disuntik placebo keur ngabandingkeun balukarna kana kakebalan awak. Budi Hartati, Bandung TV.